Seperti yang diketahui oleh rakyat Malaysia, kita pernah dijajah oleh orang British. Di dalam movie Mat Kilau, negeri yang dijajah ialah negeri Pahang. Orang Melayu telah ditindas dan diperlakukan seperti hamba dan mereka membunuh orang Melayu sesuka hati mereka. Namun begitu, orang Melayu pantang menyerah dengan berbekalkan iman dan seni bela silat mereka melawan musuh. Bangsa Melayu menunjukkan bahawa mereka amat sayang akan tanah mereka dan sanggup bertumpah darah untuk tanah Melayu. Kajian ini dibuat untuk memupuk semangat patriotisme ada semangat kenegaraan yang tinggi di dalam golongan anak muda. Seterusnya, permasalahan kajian. Yang pertama, remaja kini terlalu membanggakan negara luar sehingga rela membuang dan tidak indah akan negara Malaysia ditindas oleh negara yang lain. Kedua, remaja memandang remeh tentang negara sehinggakan buta dengan tindakan orang luar yang ingin menjajah negara kita. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, membincangkan tentang kes-kes yang berkaitan dengan bagaimana kita dapat mengelakkan negara kita daripada dijajah oleh negara lain. Kedua, menerangkan tentang pentingnya kita melindungi negara kita daripada kuasa-kuasa luar yang akan menindas hak-hak orang Melayu. Dan yang ketiga, menggalakkan golongan muda supaya bersatu padu untuk berkorban demi negara walau apapun yang akan terjadi agar negara kita sentiasa aman dan digeruni oleh negara lain. Baik, untuk sorotan kajian lepas satu, untuk melibatkan remaja dalam produksi, maksudnya memasukkan remaja dalam proses penerbitan filem boleh mewujudkan penglibatan secara langsung dan membuatkan mereka berasa terhubung dengan mesej yang disampaikan. Yang kedua, pertimbang ke isu sebenar. Memasukkan isu sebenar yang relevan kepada remaja dapat membantu filem menjadi lebih relevan dan mencetuskan pemikiran kritis tentang tanggungjawab terhadap negara. Bagi sorotan kajian lepas 2, pendekatan pendidikan. Filem boleh menggabungkan elemen pendidikan dengan cara yang menarik untuk mengajar nilai patriotisme dan cintakan negara. Ini mungkin melibatkan penggambaran, sejarah atau nilai kebangsaan yang penting. Kisah inspirasi. Filem boleh mempersembahkan cerita yang memberi inspirasi dan menunjukkan dedikasi kepada tanah air. Watak utama yang berjiwa patriotik dan berjiwa kebangsaan dapat memberikan contoh yang positif kepada penonton remaja. Baik, untuk yang terakhir, sorotan kajian lepas 3 adalah visual yang menarik. Dengan menggunakan teknologi canggih dan kesan visual, filem boleh mencipta imej yang menarik untuk menyampaikan mesej patriotisme. Penggunaan latar belakang, muzik dan elemen visual lain boleh meningkatkan daya tarikan sesebuah filem. Metod dan kaedah kajian. Kajian yang akan dijalankan adalah berbentuk kualitatif. Nombor 1. Kaedah rujukan menggunakan aplikasi Netflix. Untuk memahami tajuk yang dipilih, kami telah membuat kajian menggunakan aplikasi Netflix yang berkaitan dengan kajian kami, iaitu bagaimana movie Mat Kilau menerapkan semangat patriotism dan semangat kenegaraan di dalam kalangan remaja menggunakan platform movie Mat Kilau yang diterbitkan oleh Abdul Rahman Dali pada 1 Januari 2022. Seterusnya, kaedah internet. Untuk mendapatkan maklumat tambahan dan terperinci, kajian internet telah dilakukan iaitu mengambil titik penting daripada internet yang berkaitan dengan kajian kami di laman sesawang yang tertentu. Hey, assalamualaikum. Nama saya Adib Aiman Rawat Ghazali dan nombor kad matrik saya adalah 321-20-131. Dan hari ini saya akan membaca bagi bahagian skop kajian, iaitu kajian dan temubual telah pun dilaksanakan bermula pada minggu kelima sehingga minggu ke-10 bertempat di kawasan Insel, Kampus Bestari Jaya. Kajian ini juga tertumpu pada responden berumur 18 hingga 25 tahun. Ia juga meliputi perempuan dan juga lelaki daripada kaum Melayu, Cina dan juga India. Berdasarkan hasil temubual yang dilakukan oleh kami tentang filem Mat Kilau, kebanyakan responden memberikan respon yang sama, iaitu filem ini mampu memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Filem Mat Kilau juga mampu menggambarkan perjuangan pahlawan kita dalam menentang penjajah sekaligus membuka mata masyarakat di negara ini tentang beratnya perjuangan yang mereka lakukan pada zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Asyid bin Muhammad Solehan. Nombor matrik saya 321300-4892. Sinopsis. Yang pertama, pengenalan mengenai kepahlawanan Melayu yang bernama Mat Kilau. Yang kedua, penerangan tentang sejarah pahlawan Mat Kilau untuk mempertahankan tanah Melayu dari Pahang. Yang ketiga, kesan pemberian positif pertarungan antara Mat Kilau dan orang British terhadap masyarakat. Yang keempat,
Hasil temubual bersama responden tentang kefahaman dan kesedaran mereka mengenai sejarah kepahlawanan Makilau. Jalan penceritaan dan storyboard. Yang pertama, tajuk, sejauh manakah golongan muda peka tentang sejarah kepahlawanan Makilau? Yang kedua, pengenalan. Pengenalan tentang sejarah kepahlawanan Makilau dan apa yang diperjuangkan untuk tanahnya sendiri. Yang ketiga, penerangan tajuk. Tajuk ini hanya memfokuskan kepada golongan muda tentang sejarah kepahlawanan Makilau, menerangkan tentang segala isi, kesan dan contoh atas tontonan filem Makilau yang kita pernah sedia menonton. Yang keempat, sesi temubual bertanyakan beberapa soalan dan pendapat dari golongan muda tentang sejarah kepahlawanan Makilau. Sebagai contoh, bagaimanakah movie Makilau memupuk semangat patriotism dan semangat kenegaraan di dalam diri anda? Selain itu, adakah anda tahu tentang sejarah Makilau untuk membebaskan Tanah Pahang daripada penjajahan British? Yang kelima, kajian tentang pandangan responden membicarakan tentang pandangan responden yang telah dilakukan melalui temubual tersebut. Apakah anak golongan muda benar-benar tahu tentang sejarah kepahlawanan Makilau? Adakah mereka benar-benar faham tentang sejarah kepahlawanan Makilau? Adakah mereka benar-benar mendapat kesan positif atas perjuangan tersebut? Yang keenam, kesimpulan, menerangkan kesimpulan dan kefahaman yang diperolehi dari pelbagai sumber, contohnya sumber internet dan movie. Menjelaskan kesimpulan melalui kajian temubual yang dilakukan terhadap golongan muda. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Din Aiman bin Jelani. Nombor metrik saya 321-300-4181. Untuk perkakasan ataupun hardware, proses rakaman video akan dilakukan secara berasingan. Video akan dirakam menggunakan kamera telefon pintar. Jenis telefon pintar, kami menggunakan dua jenis telefon pintar. Yang pertama adalah iPhone X dan yang kedua adalah iPhone 13. Perisian ataupun software, proses menyunting video akan dilakukan menggunakan aplikasi ataupun perisian di telefon pintar dan komputer riba. Aplikasi tersebut boleh dimuat turun secara percuma di dalam telefon pintar dan juga komputer riba yang digunakan. Jenis aplikasi yang digunakan, yang pertama adalah CapCut, boleh dimuat turun dan juga diguna di telefon pintar. Yang kedua adalah Adobe Premiere Pro, yang ini boleh digunakan di komputer riba dan juga boleh dimuat turun secara percuma di komputer riba. Pembahagian tugas. Pengarah, Amira Adriana binti Mohzani. Editor, Muhammad Din Aiman bin Jelani. Penulis skrip, Nurul Alwani binti Jamal. Juru kamera, Muhammad Amirul Asif bin Muhammad Solihan. Pelakon suara 1, Adib Aiman bin Muhammad Ghazali. Pelakon suara 2, Nur Adriana Batrisha binti Abdul Malik. Okay, secara kesimpulannya, filem-filem patriotik di negara Malaysia seperti filem Makilau, Lieutenant Adnan dan sebagainya banyak melahirkan sifat patriotisme dalam masyarakat berbilang kaum di negara Malaysia. Pahlawan negara kita seperti Makilau, Rentap, Lieutenant Adnan dan sebagainya, mereka berjuang bermati-matian demi menghalau penjajah yang menggugat kedaulatan pada negara kita yang tercinta ini. Dek, kerana perjuangan mereka, hari ini kita dapat lihat hubungan masyarakat berbilang kaum di negara kita seperti China, India, Melayu semakin erat. Industri perfilman di negara kita yang banyak menerbitkan tentang filem patriotik juga banyak melekat sifat patriotisme dalam diri kanak-kanak. Seperti yang kita dapat lihat pada filem Makilau, ia juga telah memberikan impak yang begitu besar pada kanak-kanak di negara Malaysia ini. Sekian, terima kasih.